السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أهل الصدق والوفا وبعد إخوان أخوات semuanya peserta kursus baca kitab kuning metode manhaji praktis mudah dan Jumpa lagi dengan saya dari pondok pesantren pondok pesantren takhusus ilmu nahwu sorob dan kita kuning. Oke, okay, ikon ikhwan akhwat semuanya dirahmati oleh Allah, kita sekarang akan melanjutkan pelajaran kita yaitu apa namanya? Eee, yaitu menentukan isim ma'rifat karena dhamir. Oke, okay, kita sudah sampai pada halaman 15. Ya, kita akan mengidentifikasi dhamir ya. Di sini ada halaman 15 menentukan makrifat karena domil sekarang adalah domil gaib ya gaib ghaib itu artinya tidak ada orangnya orangnya orang ketiga ya ghaib untuk laki-laki ya baik yang munfasil maupun yang mutasil huwa hum oke halaman 15 di kolom pertama sebelah kanan huwa artinya dia satu laki-laki contohnya di dalam itu sudah saya tuliskan ayatnya kemudian kita kasih keterangan saya baca

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة الله لا إله إلا الل هو الحي القيوم لا تأخذه سنة هو كسي هو اسم معرفة كرنا ضمير ضمير منفصل أو متصل هو ضمير منفصل أوكي ضمير هو كلو متصل هو okay Ya, di kolom sebelah kirinya, Duodomi huwa menjadi Hu, artinya nya untuk dia satu laki-laki. Ya, famasa kita "buhu". Begitu ayatnya kita baca dan kita kasih keterangan. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل الورقة فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل هو كسي كتنان هو أدلى اسم معرفة كرن ضمير ضمير منفصل أو متصل ضمير منفصل متصل آية Satu, dua, tiga kita baca. Inna azalnahu fi lailatil qadr. Ulangi. Inna azalnahu fi lailatil qadr. Hu kasih keterangan. Hu adalah isim ma'rifat kerana dhamir. Dhamir mutasil untuk satu laki-laki. Inna anzalnahu. Sungguh kami menurunkannya. Maksudnya Al-Quran. Oke, okay, kolom bawahnya Huma, mereka dua laki-laki. Dhamil munfasil Huma. Ya. Contohnya dalam ayat Al-Quran. yo kita baca. Satu, dua, tiga. Idh Huma fil ghari idh yaqulu li sahibhi la tahzan. Ulangi. Idh Huma fil ghari idh yaqulu li sahibhi la tahzan. Huma kasih ketenangan huma adalah isim na'rifat karena dhamir, dhamir munfasil atau mutasil Dhamir munfasil. Ya, Oke, okay? contoh kedua adalah huma talibani fi jami'ati azhar Mereka berdua adalah dua orang apa? santri, dua orang mahasiswa di Universitas Al-Azhar. Oke, okay, kolom sebelah kirinya dhamir mutasil huma. Artinya nya atau mereka berdua. فلا تقل لهما أف ولا, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هما كسيك تلاعن هما أدل اسم معرفة كرنا ضمير. sekarang ضمير هم. mereka laki-laki banyak. Oke, okay. munfasil hum kolom kanan sebelah kok kanan paling bawah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika muflihun ulangi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika muflihun hum kasih keterangan hum adalah isim ma'rifat karena dhamir أيات كدوى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هم كشكلة رمان هم أدالة إسم معرفة كارنة ظمير سبلا سبلاكين هم يندو موتاسل ulangika saya rohamuumu Allah Inallah Aziz Zun Hakim ulangi ulang ika saya rohamuumu Allah Inallahzi Zun Hakim kita kasih keterangan Hum kasih keterangan Hum adalah iszin madifat karena Thmir تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولغي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أولهي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هم كسك درغان. هم أدل اسم معرفات كرنا ضمير ضمير متصل Oke, okay, dhamir gaib dan gaibah sudah. Ayo, dhamir ghaib sudah, sekarang dhamir gaibah. Gaibah itu untuk perempuan, kalau gaib laki-laki. Oke, okay, dibuka bukunya halaman 16. Dhamir lil gaibah. kata ganti orang ketiga perempuan. Dhamir munfasil berdiri sendiri. Dia satu perempuan, hiya. Qala hiya an nafsi. Ulangi. Oleh hira an nafsi hia kasih keterangan hia adalah isim ma'rifat Karena vomir mu'ut nfasir wajadil Wajadilhum tuduriga wajadil humbillati hia ahsan hia kasih keterangan hia adalah vom isim ma'rifat Karena vomir vomirnya Oke, kolom sebelah kirinya, domir hia, kalau kita mutasilkan menjadi h. Jadi kitabnya Aisyah, jadi Kitabuha, jangan kita buhia jadi dimutasilkan. Contohnya apa? Itu kita kasih ya, kita baca sama-sama walahum fiha. Dua, dua, tiga. 3. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ha kasih keterangan. Ha adalah isim ma'rifat karena dhamir dhamir muttasil. Ayat kedua in kullu nafsin. Satu, dua, dua, tiga. In kullu nafsin lamma 'alayha hafidha keterangan <Sessizuk> ha adalah isim ma'rifat karena dhamir. Oke, okay, sekarang dhamir mudhmun fasil yang huma. Huma mereka berdua perempuan. <berdua> Contohnya apa? Huma talibatani mujtahidatani. Mereka berdua adalah dua orang santri atau mahasiswa yang bersungguh-sungguh. Huma imra'atani tastahiyani min Musa. Dua wanita itu malu-malu sama Nabi Musa. Oke, okay, kolom sebelah kirinya huma kalau untuk mutasil. Walahum fiha eh fawaswasa lahumasyaitanu liyubdiya lahumama wuri. Ulangi. فوسوس لهم الشيطان ليُبدي لهم ما موره فوسوس الشيطان ما وما كسي وما أدلا Oke, selanjutnya adalah ضمير من فسولهنا. ضمير hunna artinya mereka perempuan banyak di kolom paling bawah sebelah kanan. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم ولني قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم هن كشك ترعان هن أدل اسم معرفة كرنا ضامير ضامير يا ضامير منفصل. selanjutnya ما هن كي تدور ما هن n'ummahatim in ummahatum illa allahi waldnahum huna kasih terangan huna adalah istimma'rifat karena zamir zamirnya zamir monfasil sekarang dimutasilkan kalau sebelah kirinya huna mutasil contohnya dalam alquran la tuhrujuhun min buyuthinna walla yahruj ulangi la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhruj hunna kasih keterangan hunna adalah isim ma'rifat karena dhamir wa antum libasul lahun ulangi wa antum libasul lahun hunna kasih keterangan hunna adalah isim ma'rifat karena dhamir dhamir muttasil dhamun fasil dhamir muttasil oke okay? dhamir ghaib ghaiba sudah huwa huma hum hiya huma hunna plus yang muttasil sudah sekarang kita buka halaman yang sebelas nih teori nahunya keterangan tambahan dhamir hu huma hum hunna Kibaca hinna. kaban jika sebelumnya kasro atau ya, Kapan jika sebelumnya kasro atau ya. Contohnya kolom sebelah kanan fa'ah rajabihi. bihi, bukan bihu, kenapa? Karena sebelum hak itu adalah kasro, jadi haknya di kasro menjadi hi -hi hinna. ketika sebelumnya kasro atau ya. Kalau di dalam Alfiya Ibnu Malik dikatakan apa? Hafaksiron minhu huma hunna wahum in qablaha yasakin au kasrun fa'um. Apa itu Ustaz? Ya, nanti aja ini belajar Alfiya juga sebenarnya. Cuma kan sudah kita apa namanya? Sudah kita uh, buat dengan sistem yang berbeda. <tuh> Oke, okay. contohnya apa di kolom sebelah kanan tuh? Contohnya apa? fa akhraj bihi kita baca fa akhraj bihi min ath-thamarati rizqan lakum ulangi fa akhraj bihi min ath-thamarati rizqan lakum bihi kasik keterangan bihi dibaca bihi tidak dibaca bihu karena sebelumnya kasra enggak boleh bihu karena asalnya hu iya tapi enggak boleh kalau sebelumnya kasra Ayat kedua ia kun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima bihima kasih kedenangan bihima dibaca bihima tidak dibaca bihuma karena sebelum yakassalah ayat ketiga -tiga.

fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaykum kasih keterangan bihinna dibaca bihinna tidak dibaca bihunna karena sebelumnya kasrah sekarang kolom sebelah kirinya kalau sebelumnya ya kalau sebelumnya ya sama dibaca hihim -hi hinna Contohnya fihi kita baca dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin fihi kasih keterangan fihi dibaca fihi tidak dibaca fihu karena sebelumnya ya Ayat kedua fihi ma يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فيهما كسي فيهما دبتش فيهما تدع فيهما كارنا سبالهم يا سكران هم الذين أنعمت عليهم عليهم كسي عليهم دبتش عليهم تدع عليهم يا كرناس بلميا يا دراحيل وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ولكن سمما walilrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim alaihinna kita keterangan alaihinna dibaca alaihinna tidak dibaca alaihunna karena sebelumnya ya ini kita sudah praktek apa isim ma'rifat karena dhamir dan kita sudah menyelesaikan domil mutasil sama domil mun fasil yang ghaib dan ghaiba saya kira cukup semoga bermanfaat dan barokah dan mudah oleh Allah belajarnya. Selanjutnya nanti kita akan belajar di dhamir mukhatab mukhatabah makrifat karena apa? dhamir yang uh, mukhatab dan mukhatabah di halaman 18 19 18 19. Oke, okay? semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.